cara pertama kita harus gunakan kentang yang tepat nih. Kentang yang kita gunakan adalah jenis kentang tes. Kentang tes ini kandungan airnya sedikit, jadi ketika digoreng akan lebih renyah. Nah, agar kentangnya renyah, kita jangan kupas kentangnya, karena kulit kentang ini menjaga kelembaban bagian dalam kentang supaya bagian luarnya renyah, bagian dalamnya tetap lembut. Caranya, kita bisa cuci kentangnya sampai bersih di dalam air menggunakan sikat. Gosok bagian-bagian yang ada kotorannya. Nah, selanjutnya kita potong-potong kentangnya. Kentang ini harus dipotong sama besarnya supaya matangnya bersamaan. Nah, ini dia potongan kentangnya. Dia sama besar dan sama tebalnya, jadi matangnya nanti bisa bareng-bareng. Setelah dipotong-potong, kentangnya kita rendam di air garam. Nah, fungsinya air garam ini adalah supaya kentangnya nanti nggak sepa, jadi ada rasa gurihnya. Penggorengannya yang 2 kali, jadi yang di fast food itu udah setengah matang digoreng lagi, makanya dia renyah.